Dan ini adalah Lego City 60240. Ini kotaknya dari sini kayak gini, ini minifigurnya dari samping, dari belakang. Seperti biasa, Lego zaman sekarang sudah tidak ada lagi alternatif building. Dulu saya beli seharga ini 169.000. Dan ini dibuka di sebelah sini. Nah, bisa ditekan pakai jempol. Ini akan dirakit oleh anak saya yang berumur 5 tahun. Kebetulan pas umurnya 5 plus. Tapi bisa ke 5 tahun. Iya, dia 5 tahun. Teman-teman, bukunya nggak kelipat dan bukunya kelipat. Saya paling sebel kalau udah Lego dikasih bukunya kelipat-lipat gitu. Enggak bisa buka kan? Iya, paling sebel udah kayak gitu. Jadi, ayo. Jadi harus, nah jangan gitu, pusaka jadi tambah rusak. Apalagi anak-anak pasti akan frustasi dengan yang kelipat-lipat jadi dilipat ulang dan akhirnya bukunya jadi seperti ini. Lego ini ada stiker sekitar segini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stiker. Ini satu dan oh, ada kanu. Ada kodok. Mana kodok, Pusaka? Kodok. Lego kodok. Ini kodok. Apa ada kodok sih? Bebek. Nah, sekarang minifigur ada di dalam. Coba dikeluarin, Pusaka, minifigurnya. Tadi aku. Iya, coba keluarin minifigurnya. Simpan. Banyak, nggak usah gitu dibukanya, Pusaka. Ya, setelah beberapa kali bongkar pasang karena dia sama depan belakang, jadi akhirnya ya anak saya berhasil juga membuat ulang ini. Kayaknya kali ini sudah benar, jadinya dia lebih kuat sedikit. Oke, nah sekarang cara ngeluarin ini anak saya nggak tahu, coba lagi yuk. Pusaka, coba keluarin minifigurnya dari dalam. Langsung cabut orang ya, Pusaka. Langsung cabut. Bisa? Bisa kan, tanpa harus ngebongkar mobilnya. Cuman cabut atapnya aja, kecabut kan. Coba cabut lagi, Pusaka. No, not too big. Tuh, kan langsung kelepas. Coba taruh minifigura di kanonya. Kita taruh minifigurnya di kano, lepas itunya. Simpan. Dan mau jemput emang segini. Nah, apakah anak 5 tahun tahu cara memasang? Kita lihat apakah anak 5 tahun tahu cara memasang itu. Ya, coba taruh di minifigura dulu, Pusaka. Nggak taruh, pasang dulu di minifigurnya. Pasang dayungnya di minifigur ya. Put the rope in the minifigure, then okay, like that. Topinya siapa? You can put the bread later. Oh, bukan gitu, Pusaka. Ya, harusnya bisa dua tangan, Pusaka. Iya. Nih ya, coba Roma tunjukin sama Pusaka ya. Arahin tangannya dua seperti ini. Topinya kalau lepas biarin aja. Nanti aja. Pasang ini dan tuh bisa dua-duanya.
ya, bisa dua-duanya. Kita pasang ini, baru kita pasang topi minifigurnya. Gak harus oke. Ya seperti itu. Terpasangannya di sini. Mana kodoknya, pusaka? Kok gini? Ya. Bebet. Kenapa pasang atapnya susah banget? Oke, ya seperti itu. Dan dia bisa pasang. Dia bisa naik juga seperti ini. Oh ya, ini nggak termasuk ya. Ini nggak termasuk di setnya. Ini cuman tadi saya pakai buat ngelepas. Masa siapa naik di iya, di bawahnya? Iya, dan kodoknya juga bisa di sini. Dadah. Hi, monkeys. Let's go to the sewi. Okay, nah, dan ini adalah yang sisanya yang nggak kepake. Mobil truck.